Hai guys, kembali lagi bersama gua Muhammad Ansori. Nah, pada video kali ini gua akan meneruskan lagi game Boost ID-nya ya guys. Nah, jadi sebelum kita review mod-mod yang mod kali ini, gua minta maaf terlebih dahulu kepada kalian. Sorry banget kalau selama ini akhir-akhir hari ini gua jarang upload video ya guys, karena gua lagi sakit ya, sakitnya sakit biasa ya, tapi ini udah agak enakan. Jadi langsung aja, sorry banget ya kalau jarang upload video gua guys. Nah, ini kali ini gua bisa bikin video lagi guys ya. Nah, jadi kali ini gua mau review mod Jet Bus 2 HDD ya guys, yang terbaru modnya guys ya. Ini modnya katanya lebih bukan lebih sih, ini terlalu mirip sekali dengan aslinya guys ya. Seperti kalian lihat guys, ini detail banget ya, sumpah. Dari body depannya seperti ini loh ya, mantap. Dari sampingnya seperti ini, dan bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz ya guys. Nggak tahu ini Mercedes-Benz berapa ya kan. Nah, ini guys, belakangnya seperti ini, mantap enggak tuh ya kan. Dan ini aplikasi busitnya gua ganti lagi guys ya. Waktu itu kan busit yang berapa tuh, versi 3.2, tapi yang mota PK-nya ya guys. Tapi yang ini gua pakai busit gold ya guys. Nah, seperti ini tampilannya guys ya. Kalau busit gold setirannya seperti setir balap ya, mobil balap, dan ininya udah terganti semua guys. Oke, jadi langsung aja kita review ya tanpa banyak bacot, reviewnya dari rating terminal. Oh, tapi sebenarnya gua ngambil rutenya dari pelabuhan PKH ini menuju pelabuhan Merak ya guys. Jadi agak sedikit deket ya, jadi nanti kita nyebrang lewat kapal guys ya. Kita maju dulu, kita review modnya. Oke, okay. Ini kalau sepok-sepoknya begini guys ya, kan yang di aplikasi busit yang itu yang beda lagi, satu lagi kan mungkin kayak bukan kayak gini guys ya. Soalnya kita review dari rating kanan ya, rating kanan di sebelah sini guys. Oh, spionnya juga nyala ya. Nah, yang belakang seperti ini ya, agak nggak kelihatan karena belakang matahari. Nah, jika kalian tidak tahu perbedaan SHD dengan HDD itu di topi ininya guys. Nah ya, di kaca ada dua kan, di tengah-tengah kaca ini guys ya. Kalau yang HDD itu kecil ya, kalau yang SHD itu besar ya. Nah gitu guys, contohnya nih seperti foto ini guys, di foto ini guys. Nah ya, di foto itu guys, itu perbedaannya guys ya, SHD dengan HDD guys. Dan langsung aja kita review dari rating kirinya ya. Rating kiri seperti ini, yang belakang sama aja sepertinya. Yap, betul sekali, sama-sama aja. Dan belakang ada tulisan Mercedes-Benz. Wah, keren nih modnya ya. Ini modnya memang detail banget. Dan size-nya ini cuma 16an MB ya guys, cuma sedikit, cuma kecil ya size-nya ini. Nanti kita ke hazard, hazardnya seperti ini coy. Wah, itu bolong coy, waduh. Modnya bagus, tapi ada bolong-bolong ya. Oke, hazard seperti ini guys ya, sudah mantap. Saya itu ke wiper, wipernya, oh ada atas ya, di atas ada wiper, gue kira nggak ada. Nah, wiper seperti ini guys, yang atasnya wiper pelan, wiper pelan, wiper lambat, wiper cepat seperti ini. Nah, wiper cepat nih. Dan jika kalau mau download mod ini, liverynya udah nggak ada liverynya, ini hitam semua. Kalau mau download liverynya silahkan download di channel lain ya, gue belum tahu guys ya. Ini pas gue download ini, ngeliat deskripsinya itu nggak ada liverynya, cuma ada templatenya doang ya. Jadi ya gitulah ya. Oke guys, langsung aja kita ke lampu ya. Lampu depan seperti ini. Wah, mantap nih, tajam sekali penglihatannya ya kan. Wah, ini keren nih. Lampu jarak dekat aja begini apa jarak jauh guys. Wah, gila cok. Wih, mantap nih modnya ya. Yang kita lihat yang belakang, kalau nyala kayak gimana ini. Oh, biasa-biasa aja ya. Tapi kalau lampu jauh ini kan nggak nyala nih, yang belakang lampu jauh baru nyala guys ya. Wah, mantap nih ya. Dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita ke mana lagi, lupa lagi ya kan, ke lampu kali ya. Lampu ini dulu, lampu mundur. Lampu mundur di bawah ya, seperti bis-bis yang biasanya.
Saya itu kita ke buka pintu, buka pintu. Nah, seperti ini nggak ada yang terlalu spesial amat ya. Dashboardnya ini seperti asli loh guys, kalau kata gue ya mirip asli dan kacanya terlalu bening ya. Ini penglihatannya seperti nggak ada kacanya. Oke guys, ini mantap nih ya. Ini interior seperti asli dan yang belakang seperti ini. Oh, bangkunya. Oh, ini bisa masuk ke dalam. Oh, ada toiletnya juga ini guys ya. Ini toiletnya nih samping kita guys ya. Nih toiletnya guys nih, kita masuk toilet tapi kosong ya. Kursinya loh guys, seatnya itu loh yang menurut gua luar biasa ya. Ini seat asli seperti ini guys ya, seat-seat bis kan kayak gini semua ya. Mantep, mantep. Oke, ayo kalau kita nyalain lampu ya. Di dalamnya nyala nggak guys? Coba ya. Oh, nggak nyala ya. Oh iya, nggak nyala guys ya. Oke, nggak nyala, mantap ya. Ayolah, mantap lagi. Oke guys, langsung aja kita tutup dan ke interiornya coy. Interiornya gua bisa bilang apa-apa lagi guys, gua guys. Ini interiornya cukup mantap sekali ya. Jadi ini wajib download guys ya. Wajib download pecinta bus mania ya. Ini modnya luar biasa detail ya. Wah, interiornya ini menggunakan setir Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz berapa guys, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar. Dan ini kaca spionnya mantap juga nih ya. Dan itu guys, di kaca spion kanan di paling atas tuh ya, kaca spion atas, kaca spion kanan yang atasnya kan ada kaca lagi tuh guys ya. Itu mantap tuh guys ya, kan bis-bis yang asli ada kaca kayak gitunya. Kalau motor yang lain kan gak ada ya guys ya, cuma motor ini doang loh. Keren, keren, keren. Oke, kita ke buka buka lagi itu, nyalain lampu di interior. Nggak ada apa-apa yang spesial ya. Kita buka pintu seperti ini tampilannya. Kalau buka pintu, wiper, wiper seperti ini ya. Wih, gila nih cu, mantep. Oke, mantap ya, langsung aja yuk guys, kita gas jalan menuju Pelabuhan Merak. Dan oke, let's go, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan guys. Oke, yuk. Wah, ini trafiknya berbeda ya kan. Awas, ada mobil itu guys. Ini wah, di Sipati Star. Ini trafiknya ngebut ya guys, kalau kalian belum tahu, trafiknya ngebut ini ya. Ada PO Haryanto itu, nggak tahu HL berapa. Oke, woi, ada Sinar Jaya, hati-hati. Oke guys, let's go my friend. Oke guys, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang baru bergabung di channel gue, silahkan klik tombol subscribe ya. Karena kita dikit lagi udah 200 subscriber ya guys. Wah, nggak kerasa banget ya. Cepet banget kayaknya ya, udah 200 subscriber saja. Gak apa-apa lah, walaupun belum dapat uang ya. Ya kita bayar gratis ya kan. Waduh, ini Sinar Jaya trouble kayaknya nih. Kenapa ini Sinar Jaya itu kenapa? Oke guys, yuk kita naik ke kapal. Waduh, 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 ini kameranya kenapa dah. Oke, kita interior. Wey, 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 wey. Sabar-sabar, satu ada bus lagi sini tadi. Ntar loh, kita dulu mau masuk. Oke, woi, woi, sabar-sabar. Wes, wih, gak nabrak. Kita drivernya udah handal lah guys ya. Ya handal pula kan. Oke, yuk kita belok sini. Naik kapal, woi. Woi, demi lihat guys, kalian lihat ratingnya gak ada dong di sini. Nih gue nyalain rating guys ya. Tuh, gak ada loh ratingnya loh. Parah, 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 parah. Oke, gak apa-apa. Ini ada Mandala dan ada Simpati Star dan ada apa tuh, nggak tahu ya kan guys. Oke, bentar guys. Oke guys, kita sudah lanjut lagi perjalanan kita menuju Pelabuhan Merak ya kan. Kita sudah turun dari kapal dan nonton Sinar Jaya dengan Simpati Star sedang berbalap guys. Kalian bisa lihat guys, trafiknya super duper ngebut ya kan. Gua aja kalah lo, disalip saja oleh Simpati Star dan Simpati Star mengerem dan depan ada PO Haryanto. Kita salip Sinar Jaya, kita salip PO Haryanto. Hati-hati ngedrip saja bisnya ya kan. Cukup macet di sini ya kan di Pelabuhan Merak karena udah akhir tahun ya guys.
Dan langsung aja kita mungkin pada mudik, mana mau jalan-jalan nanti di akhir tahun ya kan guys. Nah kalau gua nggak jalan-jalan guys ya, seperti biasa kita berhenti di sini ya kan, kita nggak berhenti di terminal, bau tai soal terminal. Kalau lo ngomong apa sih gue ini, gue wali kasar ya kan ngomongnya, kalem-kalem aja. Oke kita berhenti di sini ya kan, mantap. Wah ini detail banget sumpah warnanya cok. Oke kita berhenti di belakang sini aja kali ya. Oke sini 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 sini. Oke nice. So ya guys, mungkin sekian dulu video dari review kita di mod JetBus 2 plus HDD ya. Jadi kalau kalian mau download modnya silahkan linknya di deskripsi, dan jika mau download bu aplikasi Busit Gold linknya di deskripsi juga. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram gue di @muhammad_amsori guys. Dan ya mungkin sekian dulu video dari Gembus ID nya dan kita akan berjumpa lagi di next video. Dadah.